bersiap menghadapi kekalahan Anda. Pejuang selanjutnya. 100 juta demi bayar utang. Peserta nomor 52. Jangan ragu-ragu. Awas, di sebelah kirimu ada algojo berambut merah. Kenapa dia tidak mengarahkan lurus saja? Sangat mengerikan sekali. Dan ke kiri. Ke kanan. Ah, tidak. Jangan ke sana. Lewat sana sekarang. Selamat ya, Kang. Iya, dengan sangat mudah dia tidak ditemukan oleh algojo dan berhasil ke pintu keluar. Indra Permana tidak sia-sia datang dari Bandung dan usahanya selalu diberi kemudahan. Pejuang 52 telah berhasil melawan tantangan Devil Domain. Tan, coba terakhir gayanya tadi gimana? Gayanya gimana? Itu maksudnya apa? Ototnya kalian, otot Anda besar? Ya, lumayan. Tunjukkan otot kalian, otot Anda. Wow. Kalau nanti bertemu Raja Takeshi harus tunjukkan ototnya. Oke. Okay? Siap. 1, 2, 3. Semangat. Belum waktunya untuk menyerah. Pejuang selanjutnya. Ayo pemirsa, kita masuk. Peserta nomor 67. Doakan saya. Baiklah. Kami pasti mendoakanmu, Bang Munawar. Ayo, Bang. Geser saja pintunya. Wah, ini jadi pertarungan yang paling sengit. Dorong terus sampai menemukan pintu keluar. Lagi-lagi algojo menjaga pintu keluar itu. Wah, kenapa dia? Kenapa dia malah lewat luar sana? Awas, padahal hati-hati. Lewat dalam juga tidak ada algojonya kan? Wah, kali ini algojo kita sangat agresif ya. Dia kembali ke belakang lagi. Dan dia balik Wah, ke belakang. Kok bisa begitu ya? Wah, sungguh tidak terduga ini. Ayo, sekarang maju. Lurus lagi. Harusnya saja, Mas. Ternyata ada algojo di sana. Ya, dia tidak tahu. Iya, masuk ke dalam dulu. Kemana lagi kapten akan mengarahkannya? Lurus terus. Lari yang kencang. Dan berhasil. Lagi-lagi dia berhasil. Algojo sangat dendam kepada peserta ini. Perjuangannya memang sangat panjang. Namun ini telah membuahkan hasil. Cara yang unik pun membuatnya berhasil menemukan pintu keluar. Ya, hari ini sangat menyenangkan karena pejuang kita cukup tangguh. Pejuang selanjutnya. Bisa, doakan saya pasti menang kalau mereka kalah. Peserta nomor 68, masuk pelan-pelan. Peserta ini ketakutan ya. Menutup pintunya pun pelan-pelan saja. Lalu mencari pintunya di sebelah sana. Apakah di sana ada algojo? Oh, algojo hampir mengetahuinya. Lihat. Oh, langsung dikejar algojo. Awas! Begitu mengetahui rasa semangatnya yang dirasa terlalu berlebihan. Awas! Dia pun memilih pintu yang salah juga dengan semangat dan jatuh ke kolam. Padahal dengan semangat. Sayang sekali. Rasa semangatnya yang dirasa terlalu berlebihan. Dia pun memilih pintu yang salah juga dengan semangat dan jatuh ke kolam dengan